ya apa ya, bapak-bapak ini gimana ya? Bahwa informasi teman kita itu tidak akan salah. Tuh. Pasti benar di mana bahwa Oji ada di sini. Bapak kalau masuk nggak kayak gue banyak saya. Iya, nggak kemas. Jewi sekarang hilang datang lah. Pernah ngedenger nggak? Nahu, sobat Allah. Bawa situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat kapal yang misteri, sahabat kapal yang Indonesia, yang dimanapun Anda berada saat ini, yang maupun di Indonesia, yang maupun di luar negeri sekalipun, yang di alam dunia sekalipun, yang maupun di alam gaib sekalipun. Ya, kita kan menyapa sesama makhluk ciptaan Allah. Iya, ada. Sebutin, kenapa? Gak apa-apa gitu. Dan selamat malam juga untuk sahabat-sahabat. Ya, semoga kalian yang menonton kami pada hari ini, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, amin, diberikan panjang amin, umur, amin, dilancarkan rezekinya, amin, dilancarkan segala urusannya, amin. Dan pastinya satu yang enggak saya lupakan, kodok, insiden, kodok, Allahu Akbar. Satu yang enggak kita lupakan, semoga yang belum dapat jodoh, semoga cepat dipertemukan dengan jodohnya, amin. Dan kita juga tidak tidak lupa untuk berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk para sahabat yang sudah apa, Bang Boy? Yang
aduh, apa sih yang sudah mengorder produk-produk Kapalang, sahabat, ya. Karena itu adalah suatu support atau dukungan dari Anda semua untuk perjalanan dan kegiatan-kegiatan kami. Yang diantaranya yaitu kegiatan yang rutin kita laksanakan setiap satu bulan sekali, yaitu santunan anak yatim. Karena dari hasil penjualan produk-produk kita, kita sisihkan untuk acara santunan tersebut, sahabat. Jadi khasiatnya dapat dan keberkahannya pun dapat. Nah, kalau yang belum diorder bagaimana, Kesya? Langsung japri aja ke nomor WhatsApp admin ya, sayang. Nah. Aduh, sayangnya. Sayang. Siapa yang kelas juga? Aduh. Aduh, sahabat dong. Oh, sayang. Ya kan? Langsung diorder aja ya. Mumpung lagi ada promonya ya. Promonya 50%. Oke. Ya. Iya. Apa? Oh iya, ada. Pada malam kesempatan hari ini, sahabat, kenapa kita dari tadi agak teriak, agak diberingi ketawa-ketawa? Karena ini lihat tempatnya, pasti kalian sudah melihat kayak seperti ini. Nah, ini alasan kenapa saya dari tadi bikin suasana agak cair ya. Karena ini, kalau ini lari, kita semua ikut panik. Betul. Bukan panik ketemu setan, tapi panik ini di saat teriak, lari. Nah, ini Wan Robi nggak ada, Kisableng nggak ada, Abah Agus juga nggak ada soalnya ini. Yaudah. Sahabat ya. Dan tiba-tiba kita di ini sini. Ini kalau lari-lari semua ini, sahabat ya. Kita langsung Wan Kumin Kum aja, Mas. Pusing, Mas. Waduh, sepret ini. Oke, pada malam hari ini, pasti kalian sudah tahu kita ada di sini. Dan ya, di sini tentunya ada Bang Boy, ada Bang Farrel juga, dan ada Mbak Kesya itu ya. Nah, perdana ini nih, Mbak Kesya ikut, sahabat. Katanya Mbak Kesya, "Mas Boy, aku mau ikut dong." Mau ikut sama berarti, Boy. Berarti perdana. Oh, ikut perdana, sama Boy. Iya. Ikut sama Boy. Iya. Tuh, bentar dulu. Mau ikut sama antum. Perdana baru ikut sekarang dan saya baru muncul sekarang. Pas dong. Oke, pada malam hari ini kita datang ke sini ngapain, Bang? Saya tadi kok tiba-tiba di-chat nih. Kayaknya selinguk buset. Ada gitu, Den. Mana sih? Gitu ya. Ayo, masih thinking yuk. Kita gila ini. Pokoknya ini, kita malam ini ada informasi penting, sahabat ya. Informasi penting dari Mas Farrel ini. Pasti bikin sahabat penasaran deh. Makanya, kita mau ngasih informasi apa kira-kira, Mas Farrel? Gimana sih, Bang Bro? Kita malam kayak gini. Kita ke tempat kesini? Iya, makanya. Saya undang tim Kapalang ke malam ini kesini tuh. Untuk pertama silaturahmi lah. Iya. Ah, iya ya, oke, silaturahmi. Iya. Ya. Tapi harus di tempat silaturahmi. Itu benar tempat ya. Oh iya, tempat makan kayak biasanya juga ngundang ke tempat makan. Ya kan memang kalau ngundang Kapalang ya harusnya ke tempat-tempat kayak gitu. Menetralisir. Iya. Iya. Jadinya supaya nanti adem semuanya. Terus jadi saya nih mau ajak ke satu tempat yang memang saya curigai lah. Curigai untuk hal? Kalau tempat ini tuh ada hubungannya sama hal yang tidak baik lah. Tidak. Dan hal ada, iya, dan ada memang yang, iya, dan memang apa ya? Saya juga masih kurang paham ke depannya, tapi saya makanya ngundang tim Kapalang supaya kita sama-sama datang ke tempat tersebut. Terus dan ini, maksudnya di sini tuh ada apa? Iya, Farrel ini saya tiba-tiba, takut nih. Jadi gini, tiba-tiba Bang Farrel ngomong di sini di apa tempat ini mengandung hal-hal yang tidak baik. Nah, dalam hal tidak baik ini dalam segi apa? Nah, betul. Itu. Ya, pokoknya dalam hal ini ada satu orang yang saya curigain memang terlibat. Dan ya mungkin tim Kapalang juga sebelumnya sudah kenal dengan orang tersebut, makanya saya ingin mencoba apa ya, menelusuri, mencari dan mengklarifikasi seperti itu. Ya mungkin kalau misalkan memang nanti tim Kapalang sudah tahu juga ujung-ujungnya, oh, atau jangan-jangan di sini ada Oji. Nah, itu yang saya curigai. Wah, nah. Oji. Oji. Makanya saya juga si botak. Iya. Iya, kenalnya itu sekarang. Iya, kenalnya itu sekarang. Benar guys, ya itu si botak. Makanya ya, saya coba pengen undang tim Kapalang ke sini. Yaitu untuk salah satunya memastikan, mengklarifikasi dan meluruskan kalau misalkan memang beliau ini ada hal-hal yang memang berhubungan sama yang hal-hal yang kurang baik. Ya mudah-mudahan dengan adanya tim Kapalang ke sini bisa kita luruskan sama-sama lah, supaya kan setahu kita kan Oji itu memang sudah berubah, tapi kalau ternyata memang belum berubah ya, waduh, diam itu.
Tapi kok Bang Farid bisa tahu kalau Oji di sini? Nah, itu. Atau pernah ketemu? Sempet kebetulan apa? Memang saya udah membayar orang lah untuk mencari punya, tahu. Punya tim siluman juga, Bang Farel ternyata. Ternyata sudah tahu lokasinya di sini, makanya saya undang tim Kapalang ke sini juga untuk ya membantulah. Membantu, betul. Dan salah satunya kan ya mungkin dengan adanya tim Kapalang, dan tim Kapalang juga sudah saya anggap sebagai keluarga, dan ya mudah-mudahan dengan adanya tim Kapalang bisa mengklirkan semuanya. Betul, betul, betul. Itu lewat tim Kapalang mudah-mudahan juga bisa. Ada yang lempar? Ada yang lempar. Itu paling buah, ada yang jatuh atau daun jatuh. Kedengeran enggak sahabat ya? Ada Mas Popok ada denger ya? Jadi dia langsung aja deh. Oke. Bang Den, kita juga bisa. Ayo. Sebelah mana emang, Bang Farel? Sebelah mana nih? Arah sini. Arah sini. Tapi benar nih ya. Jalannya hati-hati karena ini ada. Tenang. Tenang. Jadinya memang ada boy. Tenang. Dijagain. Jalannya batu-batu nih. Hati-hati. Hati-hati ya. Mas, duh, Mas. Sampai benar ada ini. Wah, kita sikat. Nah, kita sikat sahabat ya. Kalau memang benar di sini ada Oji, kita sikat, kita musnahkan lah. Iya. Menang. Astaga, Oji. Oh, ya Allah. Bentar. Den, apa Den? Mencet dulu si Nana. Hah? Tadi kan gua bikin kopi, takutnya gasnya belum lumpat di matiin sama gua. Astagfirullah. Bentar. Sorry. Den. Aneh kaget gara-gara ini teriak lo, sumpah. Tenang, Kesya, ada boy. Bentar gue cat dulu ya. Aduh. Dikat dulu kan? Enggak. Gimana? Terus. Den, bener gak Den? Iya. Jalannya hati-hati, Bang Den. Soalnya batu-batunya besar-besar. Iya. Tapi kalau salah Den, aduh, ya Allah. Kenapa jadi ngegas gitu? Kita balik lagi aja Den. Ini juga harus hati-hati atas. Balik lagi aja Den. Kenapa sih? Kemana si Nana, Den? Den, kenapa Den? Si Nana enggak balas, Den. Allah Akbar si Den. Apa sih Den? Pocong. Den, Allahu Akbar, Den. Pocong. Allahu Akbar. Udah. Iya, Kesya sini. Aduh, Allahu Akbar tuh. Kesya ditinggalin. Ya, itu yang lari dulu. Mas, enggak apa-apa. Ada. Oh, ada. Itu Bang Boy aja, itu Bang Boy yang parnoan. Tadi di sini. Ada apa? Bener, Den. Ada siapa, Den? Lihat jelas. Ada apa-apa? No, enggak ada apa-apa, no. Ah, enggak ada apa-apa, Den. Ente makannya, jangan bengong. Pocong. Bener-bener nih. Bener. Pocong. Kaget banget Bang Den. Tapi memang biasanya asli. Kameranya Bang Den memang iya sih, agak-agak aja. Iya ini. Masalah, tapi ini setelah habis dirukiah ini. Kaget banget ya Allah. Seru. Bang Boy teriak. Enggak saya kaget. Kita lebih kaget sama teriakan Bang. Oh iya. Kita berani. Berani. Tenang, Kesya. Boy melindungi. Ini jalannya agak jauh nih. Hati-hati. Bang Den enggak kaget apa? Den. Jangan apaan teriak kaget Den. Enggak. Tadi refleks lari ini iya? Sumpah dikit. Den. Aduh Den udah. Sekarang enggak ada. Oji di sini enggak ada. Pulang. Kaget gara-gara Bang Boy. Dengerin dulu. Kasihan Kesya malam-malam masuk angin. Apa hubungannya? Pulang aja enggak jadi enggak apa-apa. Aduh, gandengin Bang Farah. Gandengin dah. Sebaju. Tapi memang suasananya memang agak. Iya. Aku juga merinding loh Mas. Iya sama. Allahu Akbar. Cuma ya mau nggak mau kita harus demi membenarkan apakah ini benar di sini ada Oji atau enggak. Kita berani Bang Boy. Daripada sahabat semua penasaran kan. Kita naik aja ayo terus. Kita telusurin. Benar Mas. Kalau memang ini benar Bang Oji. Iya. Kita bikin Bang Oji. Ngapain bilang Bang Oji? Botak? Si botak. Nah. Iya kita panggil Pak. Di mana? Mana ini kita masih lurus, Mas? Sini. Mana nih di sini? Di sini. Iya, ini. Saya sih curiganya memang lokasi di sini. Di bentar. Di tengah hutan kayak gini. Rumah segede ada rumah segede ini udah kayak terbengkalai tapi kok masih nyala lampunya. Tadi lihat deh. Ini benar Bang Farel kalau memang Pak Uji. Iya, memang saya curiganya memang di sini karena memang tim saya yang udah mantau dari sebelum-sebelumnya memang rumah ini. Kita atur lapas dulu. Ya, kita enggak tahu di dalam ada apa. Nah, gitu. Bang Boy, siap. Ingat, oke. Jangan panik, siap. Jangan bikin kita kaget karena kita lebih panik dengar teriakannya nah. Bang Boy. Siap. Kita karena enggak ada Van Robby, enggak ada Kisah Blang, enggak ada itu. Bagus. Ya, jadi kita timnya tim minimalis nih sekarang. Kalung, kalung juga enggak dibawa lagi lupa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke, siap. Gimana sahabat kita masuk enggak jalan sahabat? Ini soalnya. Yuk. Allah masuk dari Muhammad dan Allah dari Muhammad. Ayo deh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillah. Doa makan sekalian, Boy. Belum nanti pulang di sini mau makan kita. Allahu Akbar. Mas, hati-hati, Mas. Wah, Bang Farel, Mas. Di sini memang hawanya kayak hawanya memang kurang enak ya. Ya, nah, kan.
Nah, mas, mas. Enggak tadi ada. Ngapain? Enggak. Kaget ada yang Sibo itu teriak-teriak. Enggak lihat apa-apa, Lin. Enggak ada. Enggak ada, yuk. Tapi anginnya tadi di sini juga ada yang gitu. Iya. Kayak ada kelebatan-kelebatan, sahabat ya. Udah kasih ayo, ayo. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Kok saya kita belum assalamualaikum, sahabat. Belum. Assalamualaikum. Hati-hati guys, lempar. Ada yang lempar ya. Sahabat ya, ada yang ngelempar, sahabat. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ada orang, sahabat. Oh, ada orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Den. Ini jangan lari. Sebentar ya Allah. Siapa ya? Bapak-bapak ini gimana ya? Kita ya sebelumnya kita datang ke sini ya. Ya mohon maaf karena di sini kita mendapatkan informasi dari sahabat kita tuh bahwa di sini ada seseorang yang selama ini kita cari. Siapa sih ya? Saya enggak tahu ya. Jelasin Bang Boy, siapa Bang Boy? Bang Den, tolong aku. Apa di sini? Gak enak banget aku. Apa di sini ada Oji? Kesha sini, Kesha. Oji siapa? Oji ada di sini kan? Oji istighfar dia sama istighfar. Bapak ini siapa? Jangan suka menutup-nutupi, Mas. Kita yakin bahwa informasi teman kita itu tidak akan salah. Tuh. Pasti benar di mana bahwa Oji ada di sini. Oji yang mana? Saya enggak kenal yang namanya Oji. Bro, saya sudah bayar orang untuk mengintai Oji dan Oji datangnya ke sini. Jadi kamu udah enggak bisa lagi ngelak. Tapi bookingnya apa? Di sini ada Oji. Kita geledah, ya, kita masuk. Kita geledah. Jangan begitu. Kenapa? Macam-macam. Udah saya bilang saya enggak tahu yang namanya Oji. Kalau memang enggak tahu, ya udah kita izin kalau enggak ada kalau enggak ada Oji ya udah kita apa-apa. Enggak bisa begitu, Pak. Izin gua sama saya. Ya, iya, kita udah izin. Ya kan udah saya bilang, saya enggak tahu yang namanya Oji itu siapa. Yang macam-macam ya. Sekali lagi saya ingetin. Saya cuma mau lihat aja, mau cari informasi dari teman kita. Informasi dari teman. Udah saya bilang enggak ada. Nih, sahabat, bagaimana sahabat? Kira-kira Oji ada di dalam enggak sahabat ya? Gimana sahabat? Oji ada di dalam enggak sahabat? Komentarnya sahabat. Ada komentarnya sahabat. Bapak maunya apa? Bapak kalau masuk kayak gue banyak saya. Nahan banget. Bapak ada yang saya. Orang sakti yang gua. Saya enggak takut semua. Ente tiduran gua langkahin. Ayo, ayo. Oke. Ayo ente tiduran ayo. Bapak maunya apa? Cuma ngelangkahin doang. Udah saya bilang, Oji saya enggak kenal yang namanya Oji. Udah enggak usah bohong. Kalau memang enggak ada, kita masuk. Udah saya bilang, enggak ada yang namanya Oji. Pites boy, pites boy kayak gitu. Gimana sahabat? Kita paksa? Kita masuk, kita ini dobrak nih orang nih atau gimana sahabat? Curiga soalnya nahan-nahan. Kan biasa saya bilang, saya enggak ada yang namanya Oji. Kalau enggak ada enggak usah nahan-nahan kita. Kita mau ke dalam. Bukannya nahan. Saya yang udah saya bilang. Bilang ada enggak? Ada enggak? Saya bilang enggak ada, Bapak. Ya, ya kalau enggak ada. Bapak yang macam-macam ya. Kita mencoba untuk mencari. Ya, kalau memang kamu benar-benar memang enggak ada. Kalau kamu memang enggak bersalah atau menyembunyikan sesuatu, pasti kamu mengizinkan kita untuk masuk untuk mencari apakah ada atau enggak. Ayo. Soalnya udah pasti ada, Mas. Ada, enggak mungkin saya, dia menutup. Saya sudah bayar orang untuk intai beberapa hari ini dan memang ada Oji sih. Oji yang mana sih, Pak? Kan gue kayaknya udah ngomong berkali-kali lagi namanya si Oji. Udah kalau ada galak izinin kita cuma ngecek doang kok. Nah, kita ngecek doang kalau enggak ada kita balik lagi. Enggak, kayaknya enggak ada, Pak. Iya, Pak. Udah kita mau masuk. Udah, Pak. Woi, waduh. Gue saya bilang enggak ada. Wah, sama saya ya. Nantang. Saya enggak nantang. Lo kan saya bilang. Lo nyolok. Lo nyolok deh. Dia saya bilang enggak ada. Dia saya bilang enggak ada. Saya bilang enggak ada. Kalau lo enggak ada, lo harusnya enggak usah takut kayak gini. Kan saya bilang enggak ada, Pak. Saya bilang enggak ada. Anjing lo ya. Gua tahu tipu cuma mau taruh Oji doang. Saya ke backpack sama Bapak ya. Bapak bikin saya emosi ya. Enggak sama. Den, pocong. Cepet banget ya. Lu jangan manggil-manggil pocong, bahaya lu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Lu bangun. Kita baik-baik lu. Ini ada pocong baru. Lu udah datangin kita, ha?
kalau mau kayak gini. Oke. Maunya apa? Oke, okay, bro. Satu lawan tiga. Enggak kaput. Weh, kita enggak securang itu. Satu lawan satu. Oke. Lagi. Mau iya tadi. Ayo, Al. Apa nih? Seul, Mas. Masa kalah, Boy? Menyebar lagi. Bismillah, Boy. Bismillah dulu, Boy. Ini enggak ada. Sini lu, Mama. Gitu doang, Mas. Tapi gua Mas, lu, Mas. Pan. Pan. Oh, Bo. Mas. Gitu. Pocong itu apa lagi tuh? Mana Oji? Hah? Mana Oji? Saya gak tau namanya Oji. Yang bener tuh. Cepat. Saya gak tau namanya Oji. Mana Oji? Jangan tutup. Saya gak tau. Wajar lu. Mana Oji? Cepat. Saya gak tau namanya Oji. Mana Oji? Saya gak tau namanya Oji. Jangan tutup-tutupin. Saya betul gak tau namanya Oji. Wah, ini orang dibayar pakai apa atau mana sih? Mana Oji? Saya gak tau namanya Oji ya. Kita ngomong sekali lagi, tolong dengarkan baik-baik. Kita nggak sebenarnya nggak mau ribut. Cuma kita mau nanya satu hal saja. Jawab dengan jujur. Di mana keberadaan Oji? Jangan tutup-tutupin. Saya nggak tahu namanya Oji. Ya Allah. Bangsat. Lo tinggal jawab doang. Oji di mana? Saya nggak tahu yang namanya Oji. Berkali-kali saya ngomong nggak tahu namanya Oji. Ya. Bangsat. Cuma tanya doang. Oji di mana? Woi, saya nggak kenal namanya Oji. Apa bila perlu? Sampai mati pun saya nggak kenal namanya Oji. Karena namanya Oji saya nggak tahu namanya. Kampret. Kita tanya sekali lagi, Oji di mana? Saya nggak tahu namanya Oji. Sampai mati pun saya nggak tahu namanya Oji. Ya Allah, mengaku ya. Sahabat, dia kita apain? Perlu apain, sahabat? Emang biar supaya. Berapa sih sampai nggak mau ngaku? Biar supaya dia ini ngaku di mana keberadaan Oji. Karena dia udah entah kenapa dibayar pakai apaan ya. Mana Oji? Di mana Oji? Di mana Oji? Hah? Ayo kita ke rumah Oji. Astagfirullahaladzim. Atau di mana Oji? Hah? Di mana Oji? Lu mau? Saya nggak tahu namanya Oji. Nggak tahu namanya Oji. Apa maki pun saya nggak tahu namanya Oji. Apa itu? Awalnya memang agak-agak nih. Enggak, awalnya sekarang kok mulai agak kuat daripada yang tadi kan? Lebih panas. Lebih panas lagi. Semenjak dia tadi menyebutin nama Sekar Dewi, Dewi Sekar Ireng. Kayak Kesia enggak pernah dengar, enggak pernah dengar nama itu. Enggak pernah sama sekali. Waktu dulu, waktu dulu. Enggak sama sekali, Bang. Enggak pernah. Enggak pernah. Kira-kira siapa ya, sahabat? Komen-komen. Dewi Sekar Ireng. Ini gimana? Mas, kita mau komen, kita samperin sana nih. Kita cari jalan ya, Mas. Bisa suaranya ya? Iya. Yaudah, yuk. Kayaknya aneh curiga di sono. Ntar sandal aneh. Hehe, Mas. Mas. Jangan duluan dong, Mas. Itu orang masih hidup apa? Hah? Si hidup itu? Kaget aja. Masih hidup deh. Hah, udah biarin jalan-jalan. Yuk kita. Tapi ya sama sandal. Salah ya. Kasih jangan takut ya. Tenang. Hah? Jangan takut lu sendiri takut, Boy. Iya, gua enggak takut. Kaget ya. Tenang. Allah apa? Kuntilanak. Wah, hitam. Kuntilanak hitam demi Allah, Den. Mana sih? Di mana? Maju, Den. Kuntilanak hitam. Di mana? Den. Di mana, Boy? Den. Kuntilanak hitam, Den. Bawa situ, Den. Boy, belakang. Mukanya hitam banget. Hitam asli. Ani nggak lihat kok. Tinggi banget. Enggak bener. Keter banget tuh gimana ya? Ini enggak bener. Kalau ini aneh lihat.
ini aneh lihat, cuma aneh gak takut karena kaget sama ini. Udah. Nah ini rumah benar. Emang nyari Oji dulu. Emang Oji nggak ada di sini. Belum, kita belum menelusuri ruangan ini. Jangan cepat nyerah dong bang. Siapa tahu kita nekat kesini. Ada yang nyiram air, nyiram air, nyiram air. Kita jangan panik, jadinya kita jadi kebawa takut. Maju, maju. Jangan bikin kamu takut dong. Ya siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita di sini cuma ikut ngecek doang kok. Malah ngaca dia mah. Nah, kenapa takut? Kita gak ditakutin apa? Astagfirullahaladzim. Bukan gak ada Oji di sini, gak ada mas. Tapi mas Tarang nggak ada Oji guysnya, saya informasinya memang di sini. Dan orang kepercayaan saya nggak mungkin membohongin saya loh. Atau jangan-jangan disembunyi ya? Membuat mencat mau nggak? Waduh, mauan. Takut amat sih. Udah, sudah. Mas, Mas Farah. Kaki ada apa ayam kan? Sini deh, sini. Nggak bisa, ayo, bisa. Aku jalan sendiri loh. Bro, gue tadi udah jalan loh tadi di sini. Wah, kabar sebelumnya Allah. Kita belum. Tadi bangku ini nggak jatuh kan bangku? Panas banget. Panas banget di sini. Panas. Kamarnya beda. Ini kosong, nggak mungkin. Oji kesini. Kita cek dulu ini bang. Kosong, lihat deh. Oji. Aduh. Gak mungkin disaut. Oji. Hei, botak, Oji, sini lu. Jangan berani sama pocong. Aduh. Oke, maju sana, Oji. Ini biasanya ini Oji itu umpet sih. Bisa jadi. Atau dia kabur. Ada dia di sini. Ada nggak? Ada? Oh, satu lagi. Wah, kau pun lagi. Tuh, dia berat sini dulu, Mas. Mas, Oji. Apaan? Udah tenang. Kaget saya itu. Ya udah. Ya, ada. Wah, ini bangkit lagi. Kamu masuk ya. Kalau yang ini boy berani. Wah, kamu. Ah, lu tuh orang kok. Udah saya bilang masuk kamu ya. Hah? Dia bangun lah. Oh, sembunyi di mana, Oji? Udah saya bilang. Aduh, enggak ada, Oji. Udah saya bilang enggak ada, Oji. Eh, sembunyi di mana? Udah saya bilang enggak ada, anjing lu ya. Udah gua bilang enggak ada. Sembunyi di mana? Lu mau gua sikat lagi. Kan gua bilang enggak ada. Dimana, Oji? Di mana? Udah, Oji? Gimana enggak ada? Di mana, Oji? Enggak ada. Udah. Ini orang ya. Ini orang. Enggak ada. Ini Oji. Ini orang. Ya Allah. Ya Allah. Kalau gua bilang ya semuanya, yang namanya Oji itu enggak ada di sini. Terus kita mau ke dalam kenapa dicegah? Kamu udah gua bilang berkali-kali, enggak ada namanya Oji di sini. Ya, diam aja. Lu mau gua sikat lagi, ha? Oh, siapa takut? Waduh, udah darah-darahan gini sahabat ya. Masih berani ya. Kita enggak ada. Lu udah diam enggak? Dengar. Gua enggak bilang diam. Gua mau ngomong. Lu, ah emang enggak salah. Ngapain harus gua tutup-tutupi? Terus di sini kalau memang ada, kok sembunyi di mana? Nutupnya ngapa kan gua bilang, ah, dia namanya Oji. Gua udah baik-baik ya, tapi kayak orang kayak lu ini gak perlu dibaik. Gua juga baik-baik ya sama lu ya. Gak ada namanya Oji di sini lu, anjing ya. Hah? Kalau ada mau apa? Hah? Gua bilang. Kalau kita menemukan Oji di sini, lu mau ngapain? Hah? Kan gua bilang. Gak namanya Oji tuh gua gak tahu, gak ada. Lu mau masuk kangkangnya main gua lagi. Tuh. Gua masih hidup ini. Masih hidup. Kirain gua tadi udah mati, udah dilangkain sama gua. Jadi lu ngomong si kakek-kakek sama gua. Sekate-kakek. Lu siapa? Kalau ngomong tuh ya macam-macam sama gua ya. Macam-macam. Cuma ya, enggak ada apa-apanya. Oh, gitu, Mas. Iya. Oh, lagi, Mas. Gitu. Benar lagi, Mas. Iya. Gitu doang, sahabat ya. Pare. Pare. Mau dibawa kemana? Pare. Susu, ya aku takut. Woi, ini kok bisa kayak gini sih? Tadi sama siapa? Gak tahu. Hitam. Ayo kita cek bareng-bareng. Mas,
Bang Farel! Mas Farel! Bang Farel! Ma! Gak ada! Bang Farel! Ada. Ke kanan! Ah, bukan! Bang Farel! Aduh! Gak ada, Den! Gak ada! Den, gak ada, Den! Gak ada! Gak ada! Gak ada! Tadi ke kanan, Den! Tadi ke kanan, loh! Tadi ke sini soalnya, belok sini ah. Tadi ke sini. Ada enggak? Enggak ada. Ini nutup deh. Tadi aku lihat jelas banget di belakangnya ada perempuan. Aku tadi bilang kalian terus. Enggak ada sih. Ma. Iya. Aduh gimana nih? Ayo. 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 Ya ada, Pak. Hah, mana ya? Tadi kanan tadi. Tadi kanan tadi. Apa jangan-jangan? Sini enggak ada. Ada, Bang Den. Enggak ada. Enggak ada. Apa sampai? Ke sana aja, siap, pelan-pelan. Gimana, Den? Kita balik lagi aja. Kita balik dulu, kita tanya sama si Otto Hodge yang goyang itu. Ya, yang tadi kita press. Kita press, Den. Siapa tahu itu, Bang Den. Allah Akbar, Den. Bang, ini siapa? Anak hitam. Kok enggak ada? Tadi di sini lagi duduk. Aku ngeliat banget dia melotot ke kamera, dong. Benar, benar kuntilanak hitam ada di sini. Bukan, aku bilang anak, Bang. Apa? Itu gitu. Sahabat coba komentarnya. Ada yang lihat enggak? Tadi ada siapa itu kuntilanak? Iya, aku jelas banget lihat. Cepat, apa yang dilihat? Kuntilanak atau sosok apa? Bukan! Bukan! Saya kuntilanak hitam lah. Udah. Bukan kuntilanak, sahabat! Kalian... Ih! Saya juga melihat! Coba komentarnya sahabat ya. Kita tanyain si itu. Udah, si Burako. Ya, udah. Kita tanyain, ini parah bawa kemana? Ya Allah. Duh! Wah! Astagfirullah! Kok hilang? Hilang tuh, Baden! Mana? Wah! Allah, mana dia? Tadi terakhir di sini, kan? Wah, gak bayar sini. Ya Allah, sahabat. Tapi ini gimana kita balik dengan keadaan tanpa Bang Farel? Atau kayak mana? Tapi gak mungkin. Kita harus cari. Tapi ini kita harus cari Bang Farel. Karena tapi Pak, kita gak bisa pulang tanpa Bang Farel. Iya, makanya kita harus di... Oke, siap, kenapa? Aduh, apa? Takut. Stop lagi pikiran antum. Bentar. Astagfirullahaladzim. Kisah, kenapa? Jangan-jangan di sini. Kita enggak ada warung. Enggak, aman. Ini aku ngerasain di sini energinya benar-benar panas banget. Panas banget. Energinya panas. Panas banget. Ya memang kerasa sih. Panas banget kan? Terus di sini juga aku ngeliat banyak banget sosok besar. Hitam. Dari tadi ngeliatin kita. Aduh, Mas. Mungkin dia bertanya-tanya tujuan kita kesini ngapain? Di sini aku udah bilang kita niat baik ya, cuman mau nyari orang doang, nyari Pak Oji ya. Bang Oji. Si botak tuh. Iya. Terus. Mereka bertanya-tanya ngapain kesini, ngebikin mereka berisik. Jadi mereka tuh terganggu oleh kita. Ya Allah. Nah, terus apa aja yang kamu lihat di sini? Maksudnya ada sosok kayak mana atau yang ada energinya lebih dahsyat atau kayak mana? Ada banyak banget di sini. Apalagi tadi di belakang kan. Benar-benar ngerasain panas banget. Dan aku juga ini sosok Nidaya Nguri menyampaikan sesuatu tadi. Kita harus lebih berhati-hati di tempat ini. Iya. Berhati-hati di tempat ini karena kalau misalkan kita enggak kuat iman, kita bakal habis di sini. Allah Akbar. Ini Parel, masalahnya Parel gimana? Kisha. Kita masa sih harus ninggalin Parel? Aduh, kita dimarahin pasti ini mah ini. Tenang, ya istighfar. Jalaninya dengan tenang ya. Jangan balik. Gini, mungkin kita secepatnya kita balik ke saung, kita laporkan ke Wan Robi sama Kisha Blang ataupun ada bagus kalian. Kita menyampaikan perihal kejadian malam ini. Tapi Oji gimana? Oji, si botak masalah Oji. Oke, masalah Oji gimana, Kisha? Kisha,
jangan melotot-melotot. Enggak. Terus gimana? Enggak, aku lagi bilang bentar juga kita pamit. Kita pamit. Kita enggak ngeganggu mereka kok. Ya udah, kita untuk masalah ini semua kita laporan ke Pak Robi aja. Mungkin kita tutup dulu, kita langsung buruan ke saung, langsung kita laporin semua. Oke. Ya udah, kita besok kesini lagi. Pastinya kita kesini lagi. Sama Pak Robi sama Kisabeng juga. Kisabeng juga. Iya. Apakah benar Oji ada di tempat ini? Iya, dan kita pasti akan menyelamatkan. Betul. Oke, sahabat, mungkin cukup sekian sahabat ya. Apabila kita dari kita mohon maaf sebesar-besarnya karena di sini energinya sangat besar sahabat ya. Benar. Kita takut kalau terjadi apa-apa ya. Benar. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bang, sampai jumpa. Iya. Pendapat Nabi cintanya kepada yatim piatu. Ayuhal hadirun, tatkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim, maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti Allah akan memperhatikan kita. Nabi yang selalu mengatakan tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.